Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Saya Min. Saya Nak. Welcome back to Minas Home. Okay, hamba. Okay, ha, tadi kita dah tercis-cis dah dekat situ. So, sekarang kita nak tercherry-cherry pula. Nak tercherry-cherry bukan cherry-berry tau. Tercherry-cherry sebab apa? Bukan tercari-cari. Ha, tercherry ni maksud kat sini kita ada baru-baru Eco Shop. Kita ada bag cherry with comel. Kita ada bag baru daripada Eco Shop dan selain good vibe. Okay, good vibe by Eco Shop lah. Betul. So ini adalah bag cherry lah kan banyak sebab dia ada cherry kat depan. Betul, tu. Cherry tu apa tu ni lah. Cherry tu adalah semut ni lah. Ha, ni lah. Kawan satu-satu orang. Hooray. Okay. So bagian tepi dia, dia bag ni memang besar tak? RM4 kupang je. Ha, besar okay, dia macam ni. Tepi dia aku nampak dia macam warna green. Okay, warna green. Okay, so depan dengan belakang dia samalah. Kemudian dia ada tangkai. Yang best dalam dia ni ada tempat letak tumbler. Ha, dia macam dia macam bag yang hari tu kalau hangpa dah tengok video kami. Ha, macam ada ruang sikit kat tepi tu. Okay, so daripada bag, yang pertama adalah bag Eco Shop lah. Ha, itu adalah barang terbaru daripada kami. So seterusnya kita ada barang apa lagi nak? Okay, first kita ada tadaa. Ni pun barang baru juga. Food container by Kasa. Ni barang baru lah. Tapi kita tunjuk barang baru tu, belanja barang baru tu. Kita rasa hampa. Ha, yang ni best sebab sebenarnya Mina sebenarnya unplanned. Semua Mina ni semua unplanned nak beli. Memang pun tak, tak pernah plan nak beli tupperware. Tapi disebabkan tupperware ni terlalu cute dan dia ada sampai. Ha, dia tulis dekat sini ada carrots. Okay. Ha, dia punya penutup pun Mina suka lah sebab dia jenis pusing. Dan dalam ni macam tu lah. Dia simple je. Ha, tapi simple but nice. Sebab dia punya penutup kedap udara. So memang best lah kalau terpawai macam ni kan. So kalau kata nak apa, nak bawa bekal ke apa, boleh juga. Tak ada masalah. Ha, comel je bentuk bulat. Okay. Kalau dekat Eco Shop area rumah pun dah ada, better create awal-awal hampa. Sebab okay. Apa? Sagi kalau kata hampa tu tangguh-tangguh, banyak pula yang dah habis. Gitu. Okay. So, second item kita ada stocking, kita ada sarung kaki by Enek. Enek, tak tahulah. Ha, whatever. So, dia punya panjang 25 cm, kita nak ukur tengok betul ke 25 cm kan. So, okay, kita ada stocking, kita nak tengok lah dia tebal ke, tak tebal ke. So ini dia punya panjang dia, 25 cm tak cuma bongkok tengok. So dekat bahagian kaki dia ni kan, bahagian kaki, bahagian tu lah, apa faham lah kan. Bahagian tu dia ada corak macam ni. Dia stocking ni, sarung kaki ni simple je. Dia nak kata tebal sangat tak, nak kata nipis sangat pun tak. Tapi okey lah, nice lah. Kami suka sarung kaki macam ni. Saya je beli sebab nak pakai pekerja kan. So saya je beli ya, untuk sarung kaki ni lah. First time lah yang beli dekat Eko. Betul? Sekarang ni sarung kaki pun ataupun kata dekat Eko, stocking perempuan ada, stocking perempuan, stocking lelaki pun ada. Kanak-kanak pun ada. Dia tak terlampau tebal, tak terlampau nipis sangat lah. Okay lah, boleh cover lagi lah kan punya kaki. Okay, next. Okay, next kita ada plastik sampah. Ha, kita ada dua plastik sampah. Kita ada lavender. Ini adalah sandalwood. Okay, by brand Everyday. So sekarang ni kami memang suka kalau plastik sampah, kami suka beli yang siap ada. Dia punya tangkai. Ni lah. Tangkai. Dia bukan tangkai tali tau. Dia macam jenis singlet tu. Dalam ni ada 20 bag. So dia susah benda untuk dustbin yang 27 liter gitu. Alright, so yang best dia ada bawal. So dia boleh elakkan lah binatang-binatang terlarang singgah seperti lipas and the gang. Okay, semut pun rasa tak berapa suka lah. Alright, so next. Oh, maksud cherry tak suka lah. Tak, cherry lain. Okay, next kita ada barang baru lagi daripada Eco Shop. Kita ada soft facial cleansing towel by XU. Jadi Mina tengok ini, sebab comel naknya. Lepas tu Mina belilah.
Okay, kita ada 50 sheets dalam satu ni lah, satu pengeji ni. Okay, dia sesuai lah. Dia bagi kita ada gentle on skin, dia wet and dry. Lepas tu dia tak ada chemical apa-apa lah. So kalau kata apa yang nak pakai untuk facial cleansing ataupun makeup remover, boleh pakai juga. Betul. Dan dia sesuai macam, untuk semua jenis skin lah. Dia macam ada balik cotton pad juga. Cuma beza dia, dia mungkin Mina tak sure lah. Dari segi size dia besar sikit kot. Ada sesuatu. Tak apa, it's okay. Nak buka dia macam mana? Size dia 142mm, darat 200mm. Material viscose. Dia tulis tu. Buka okay. Dia? Nak buka. Atas ni. Buka dia ni. Okay. Dia macam ada garis yang putus-putus tu. Buka macam tisu biasa lah. Buka tisu macam biasa. Cuma yang ni Mina fikir mungkin kalau kata nak remove makeup ke apa boleh pakai lah. Gitu. Okay. Cuma Mina rasa dia bukanlah dalam bentuk petok macam cotton pad tu. Dia tahu mungkin dia besar. Tower kan. So tower dia besar macam. Okay, next. Next, kita ada sun greet. Okay. Kita ada air kota. Dia ada matahari cepat kat sini. Air matahari cepat. Campuran berry. Ini adalah apple. Okay, so dia ada vitamin C. So tiga ni RM2.4 kupang. Okay, memang kecil comel je, senang nak bawa pergi mana-mana. Dah lama tak minum air matahari cepat ni. So sekala kan, kita nak rasa nak macam tiba-tiba teringin macam nak minum air yang jus. Tiba lah teringin. Ini yang kotak manis ke? Tak apa, kita tambah air. Tiba. Kita tambah air. Jalan tu. Okay, next. Kita ada juga coklat. Yang ini. Almond Checkers, brand Checkers lah. Okay, dia tulis Almond Mini Chunky Chocolate. Okay, macam yang ni Mina suka. Sebab sebelum ni Mina biasa beli. Dalam satu packaging ni warna kuning. Yang tu dia ada campuran perisa lah. Dia ada banyak perisa. Tapi yang ni memang Almond sahaja. Almond sahaja yang ni untuk warna merah lah. So, untuk apa yang kata tak ada allergy apa dengan Almond ke apa, boleh lah nak try. Tapi kalau kata apa allergy apa, Mina tak suggest lah. Nanti takut jadi pokok pula. Okay. So kalau kata aku masuk ke kata kacang badam Elmer ni, boleh grab lah. Satu ni ada berapa Kau berat sini. Tak sure. Okay, tak sure. Tapi yang ni daripada Indonesia. Indonesia ya. Okay, next. Next kita ada biskut ataupun roti paksegi cream cracker. Memang kami ni peminat roti paksegi lah. Okay, so ini adalah biskut legend kita. Kita ada Hang. Okay, kita ada hub sink kat sini. So yang ni memang tak payah nak cerita panjang lah. Memang semua orang tahu, memang sedap gila makan apa dengan nak cucah. Yang ni pun dari kami kecil nak cucah air kopi pun tak masalah. Okay, memang cantik. Memang cantik, memang sedap. Nak cakap yang lain pula. Aku tak betul. Next, kita ada wafer. Kita ada wafer Italy chocolate by Frontier lah. Macam Mina cakap, kalau by Frontier memang sedap lah. InsyaAllah kena dengan taste. Tapi ikutlah taste masing-masing. Kalau macam Mina, memang Mina suka lah. Okay, Italy. Mina hak emang puma apu tu memang sedap lah bagi Mina. Yang ni perisa coklat pula kan. Dia ada banyak perisa. Apa boleh pilih lah ikut perisa yang aku suka. Tapi disebabkan kami suka coklat, so kita ambil Mina juga. Gitu. Okay. Okay, yang terakhir. Item. Kita ada bahan-bahan. Green plum salty lemon konjac jelly. Dia saya konjac jelly. Okay, konjac jelly brand Delicious. Cuma dia punya perisa adalah green plum salty lemon. Macam mana tu rasa dia? So nak tahu macam mana rasa dia, kita pun nak tahu juga, kita akan buka. So dalam ni ada 8 pieces, yang penting dia ada halal dan berat dia 160 gram lah. Alright, so kita nak try. Packaging dia pun dah comel dah. Kan? First tu, green Mina plum. Tengok sebab first dia punya packaging, second sebab brand Delicious. Sebab sekarang ni Delicious banyak jugalah jenis macam konjac jelly. Lepas tu jenis banyak macam apa, macam jajan-jajan lah. Gitu. Okay. Masak. Nizam. Mina kan? Mina lah. Bila nak makan ni, nak teringat terus. Terus naik orang kata macam teringat dekat ais krim Malaysia tau. Tapi perisa anggur. Dia punya perisa anggur asal macam ni.
Padahal ni bukan anggur, yang ni green plum. Tak ada cakap lah, masam. Alah, masam tak. Sedap ni masam. Habis sebab ni, dia memang kurang sedikit lah masam-masam ni. Untuk Nana suka sebab dia masam. Ni suka je dan tapi sejuk lagi sedap lah. Tapi kena bagi sejuk lah. Kalau kata sejuk lagi sedap. Dia macam matam. Okay ha, sekarang kata apa memang kata suka macam benda-benda yang masam tapi nak tak masam ha, nak benda-benda jelly macam ni, boleh kami recommendkan lah. Memang highly recommended. Okay, Brand Delicious Green Plum Salty Lemon Konjac Jelly ni memang best sangat hampa. Okay, boleh dapatkan dekat Eco Shop yang berhampiran. So, kalau kata dekat tempat hampa ada, tutup boleh grab. Okay, ha, at least hampa try lah rasa. Kalau kata mungkin tak kena ganti sampah, lepas ni tak payah repeat. Tapi kalau kami, kami akan repeat kot sebenarnya. Okay, ha. Alright, so sebenarnya sampai di sini saja video Mina pada kali ini. Ha, semoga hampa-hampa semua teracun dengan video-video daripada Mina. Okay, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang, insyaAllah. So, kalau kata ada sebarang cadangan ke, suggestion ke, kan, mungkin dekat tempat Eco Shop, mungkin dekat tempat Eco Shop apa dah ada barang baru ke, kami tak ada nak grab lagi. Ha, boleh juga komen Mina. Boleh share dekat Mina. Kan, mungkin kan? Dekat tempat kami tak ada lagi. Dekat tempat hampa mungkin dah ada. So, boleh suggest lah Mina nanti cari barang-barang ke, kan. Macam itu ada juga orang suggestkan kita cari apa barang-barang untuk kucing. Ha, so, kita pun dah buat dah. So, kalau kata hampa ada apa-apa idea, boleh juga komen dekat bawah. Okay? Ha, so, jangan lupa like, subscribe dan on notification hampa. Okay, ha, sini kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sampai. Assalamualaikum. Bye, waalaikumsalam. See you. Teruskan support Mina Home. Bye.